Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 07184 Pati, Dinas Pertanian Kabupaten Pati gelar penyuluhan ketahanan pangan tentang penggunaan pupuk organik bebas bahan kimia di kantor Desa Manjang, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Salah satu sasaran non-fisik program TMMD ke-111 Kodim 07184 Pati adalah penyuluhan ketahanan pangan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pati di kantor Desa Manjang, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Diwakili oleh PPL Desa Manjang, Dinas Pertanian Kabupaten Pati Sri Wartini menyampaikan penyuluhan ketahanan pangan dengan memberi himbauan kepada para petani untuk membudidayakan padi bebas residu dengan menggunakan pupuk organik bebas bahan kimia. Penyuluhan tersebut bertujuan agar petani lebih terampil untuk membudidayakan pupuk bebas bahan kimia agar hasil tanaman padi bebas bahan kimia sehingga nantinya makanan yang dikonsumsi membuat badan menjadi lebih sehat. Penyuluhan tentang budidaya padi bebas residu, di mana saya mengajak petani untuk meninggalkan zat-zat kimia, ya mengenalkan pertanian, terutama budidaya padi yang sehat, bebas residu, sehingga kedepannya satu petani itu lebih terampil membuat pesnap atau pestisida organik, pestisida nabati, kemudian tanamannya juga lebih sehat, kedepannya manusianya juga ikut sehat karena yang dikonsumsi adalah bebas pestisida, bebas zat-zat kimia. Sri Wartini berharap dengan adanya dukungan dari Dinas Pertanian berupa penyuluhan ketahanan pangan dapat meningkatkan hasil panen para petani. Tim Liputan, Bandung TV.